Kamis malam 2 April, Polres Tebo melakukan operasi peka di Kecamatan Rimbo Bujang. Operasi itu menyasar kepada KPKP yang menjual minuman beralkohol dan juga minuman tua. Kanilidik Satreskrim Polres Tebo Ibda Suparno mengatakan, operasi itu lebih ke pembinaan kepada pemilik KP dan juga orang ko yang menjual minuman terlarang supaya tidak menjual minuman itu lagi, apalagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Situasi Kantikmas di Polres Tebo dan jajaran supaya aman dan tertib, dan nantinya saudara-saudara keluarga kita yang menjalankan ibadah puasa dapat melaksanakan dengan aman dan tertib. Ibda Suparno menambahkan tindakan tegas bisa dilakukan kalau orang ko yang didata iko balik mengulanginya. Bahkan Polres menegaskan melarang pembukaan KP selama Ramadan. Dan hal itu kaginya akan diperkuat dengan himbauan Bupati Tebo. Penyahannya itu polisi juga meminta kepada masyarakat yang berkumpul di KP untuk membubarkan diri untuk menghindari penyebaran virus corona. Arif Rizal, Jambi TV.